Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Pelakon dan pengacara Sin Lee menjelaskan tujuan dia menceburi bidang muzik bukan untuk menjadi seorang penyanyi terkenal maupun bersaing dengan mana-mana penyanyi sedia ada. Ketika ditemui, Sin berkata dia memasuki bidang muzik sebagai salah satu cara meluahkan perasaan dan lagu selain ingin menerokai cabang lain dalam dunia seni. Katanya, niat untuk berbuat demikian sudah lama, namun peluang itu baru muncul sekarang. Sen juga berkata, ketika ditemui pada majelis sidang media pengumuman Top 5 Gempa Most Wanted Awards yang berlangsung di Dadi Cinema Pavilion Kuala Lumpur baru-baru ini. Niat itu sudah lama ada, tetapi peluang itu baru muncul sekarang. Musik adalah universal, saya tidak mau fokus kepada mana-mana genre, ia bergantung kepada rasa dan ingin disampaikan menurutnya lagi. Awalnya, saya tidak tahu mengenai tentang tarian, saya juga menjadi tular dan ada segelintir yang tidak suka. Sebab saya jenis yang tidak baca komen karena tidak elok untuk kesehatan mental, katanya. Komen yang baik atau tidak baik saya terima dengan hati terbuka, saya paham setiap orang ada pandangan masing-masing. Tetapi hanya saya yang tahu apa terjadi di belakang tabir, lantaklah orang nak cakap apapun, katanya. Sekian info.